Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di kesempatan kali ini. Saya mau membuat lagi sebuah video cara membuat vektor pad lagi ya. Sekarang kita langsung mulai menuju ke aplikasinya. Saya menggunakan aplikasi Infinite Design versi 3.2. Nah, di sini saya mau membuat kanvas baru ya. Untuk ukuran saya menggunakan kanvas 3500 x 3500, dan jangan lupa untuk fill namanya kita bikin sesuai dengan itu ya, nama fill aslinya. Oke, kita import galeri. Kira-kira posisi segini aja ya, udah ya. Kita tambahkan layer. Layer kita bikin secukupnya ya. Untuk tool biasa saya menggunakan lazy sama lasso. Oke, kita di sini kita membuat mata terlebih dahulu. Nah, untuk mata seperti ini, kita tampilkan outline. Kita mengambil dari warna asli. Warna mata asli dari pad ini sendiri ya. Seperti ini ya. Untuk mata, saya selalu menggunakan cara yang simpel. Saya matanya seperti ini. Karena ini warnanya agak terlalu terang nih ya. Kita kasih gelap sedikit aja, segini. Lalu kita kasih ke terang sedikit. Bikin seperti ini. Kita geser lagi warnanya ke terang lebih sedikit. Oke. Geser satu kali lagi, sedikit lagi aja. Kira-kira seperti ini, kita langsung geser ke warna paling terang untuk cahaya mata atau untuk ini ya. Biasa kita geser ke sini. Nah, kita pindah warna lagi ke sini.
mungkin untuk area mata ini udah cukup ya. Seperti ini aja ya, kalau mau bikin mata. Lalu kita pergi untuk bikin hidung. Oke, untuk mata dan hidung sudah cukup nih kayaknya, seperti ini. Lalu kita membuat warna yang gelap dulu. Kurang lebihnya seperti ini ya.
Oke, lalu kita geser warna. Kita main di layar bawahnya.
Oke, itu pindah layar bawahnya.